Ya, Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Riau mengaku sudah menindaklanjuti terkait hasil temuan inspektorat sebesar 500 juta lebih di KONI Riau pada kegiatan tahun 2021. Temuan tersebut merupakan dana hibah KONI yang disalurkan lewat Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau. Sekretariat Umum KONI Riau, Edi Satria menjelaskan bahwa temuan inspektorat itu adalah masa kepengurusan yang lalu, bukan sekarang. Tapi dalam arti bahwa sebagian lembaga KONI, kepengurusan saat ini adalah penerus dari kepengurusan yang lama. Untuk temuan inspektorat tersebut, pihaknya sudah menindaklanjuti, yakni dengan menyurati person atau orang yang terkait dengan temuan itu. Edi menyebutkan bahwa sudah dua kali mengingatkan dengan mengirimkan surat meminta untuk dilakukan pelunasan dari temuan tersebut. Dari hasil dua kali kirim surat tersebut, sudah didapat hasil lebih kurang 61 juta sudah dikembalikan, dan ini akan terus diingatkan lagi dengan surat ketiga. Menurut Edi, ini merupakan upaya KONI Riau, artinya KONI Riau tidak berdiam diri dan tetap melakukan dan meminta kepada yang bersangkutan untuk melunasi daripada temuan inspektorat tersebut. Disinggung terkait jika nantinya saat diberikan surat ketiga, namun temuan ini tak juga kunjung dilunasi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan inspektorat bagaimana langkah selanjutnya, termasuk juga dengan Dispora Riau. Hairul Nas melaporkan.